Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Pada materi hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu tentang energi dan perubahannya. Sekarang kita akan belajar subtema 1, yaitu tentang sumber energi. Sebelumnya, ayo kita cermati gambar berikut ini. Nah, layang-layang itu bisa bergerak ke samping atau menekuk, bahkan ke bawah. Lalu Ustazah tanya, apa yang menyebabkan layang-layang itu bisa bergerak? Ya, betul sekali. Layang-layang dapat bergerak karena terkena angin. Nah, angin ini adalah sumber energi. Selain angin yang sebagai sumber energi, ada juga matahari, air, gelombang air laut, dan bahkan bahan bakar minyak sebagai sumber energi di bumi. Nah anak-anak, ayo kita pelajari lebih lanjut tentang sumber energi. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 2, subtema 1, tema 6, yaitu mencakup muatan PJOK, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Mari kita ke materi yang pertama, yaitu PJOK KD 3.6 dan 4.6. Pada materi PJOK ini kita akan belajar tentang senam irama. Senam irama atau disebut juga dengan senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik. Senam irama ini merupakan latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Gerakan dalam senam irama menggunakan simpai yang terdiri atas kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Nah, sekarang mari kita lakukan gerakan senam irama seperti berikut ini. Yang pertama adalah kaki kiri berjalan melangkah ke depan dan tangan kanan mengayunkan simpai ke depan. Setelah itu, kalian lakukan gerakan kaki kanan berjalan melangkah ke depan, simpai diayunkan ke belakang. Seiring langkah kaki kanan, kedua kaki lalu merapat berdiri. Selanjutnya, tekuk kedua lutut lalu ayunkan simpai ke atas. Dan yang terakhir adalah ayunkan simpai ke depan sambil lutut diluruskan lagi. Posisi badan kembali tegap. Nah, semua gerakan tersebut dilakukan tanpa putus-putus karena merupakan sebuah rangkaian gerak. Nah, untuk materi PJOK kali ini kalian tidak ada praktek ya nak ya. Selanjutnya kita ke materi Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang manfaat sumber energi matahari. Matahari mulai dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Hal tersebut karena pasokannya yang tidak habis dan tidak menyebabkan polusi. Ada banyak manfaat energi matahari untuk manusia. Contohnya seperti kita mendapatkan vitamin D dari berjemur di bawah sinar matahari. Energi matahari juga dapat dimanfaatkan sebagai rumah kaca, yaitu untuk pertanian dan sumber energi tenaga surya. Selain itu, teknik rumah kaca dapat membantu mempercepat pertumbuhan tanaman saat matahari tidak bersinar terik. Nah, pemanfaatan energi panas matahari sebagai sumber listrik bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari sumber listrik rumah atau gedung hingga sumber bahan bakar mobil listrik.
Selain menggunakan teknik rumah kaca untuk menyerap panas matahari, kalian juga dapat menggunakan teknik dengan cara memasang plat-plat logam. Plat-plat logam ini kemudian akan menyerap panas matahari. Panas matahari lalu diubah menjadi energi listrik. Selain itu, sumber energi matahari juga bermanfaat bagi tumbuhan, yaitu untuk membantu dalam proses fotosintesis. Tumbuhan yang memiliki daun hijau dapat menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari ini akan berfungsi untuk membantu proses pembentukan gula pada tumbuhan. Nah, hasil fotosintesis akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, untuk berkembang biak, dan untuk cadangan makanan. Cadangan makanan biasanya disimpan di dalam akar, ubi, buah, dan biji. Kemudian, hasil zat sisa dari fotosintesis berupa oksigen dapat dimanfaatkan manusia dan hewan untuk bernafas. Selain untuk fotosintesis, energi matahari juga bisa membantu menjaga temperatur tumbuhan, yaitu untuk memberikan warna hijau pada tumbuhan dan membantu pertumbuhan bunga serta daun. Selain itu juga untuk mengeringkan tanah. Sekarang silahkan kalian buka buku LKS kalian yang ada di halaman 11. Di situ ada soal ayo beraktivitas. Silahkan kalian kerjakan di buku kalian ya nak ya. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki materi PPKN KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang menghemat energi air. Air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Air memiliki kegunaan yang besar bagi manusia. Kita menggunakan air untuk minum, memasak, mandi, dan sebagainya. Meskipun air termasuk energi terbarukan, namun dalam pemanfaatannya kita harus menghematnya ya nak ya. Berikut cara untuk menghemat penggunaan air. Yang pertama, mematikan kran saat sudah selesai menggunakan dan mematikan pula kran saat menggosok gigi. Selanjutnya, gunakan air bekas mencuci buah dan sayur untuk menyiram tanaman. Dan langkah yang ketiga untuk menghemat air yaitu menggunakan sabun pencuci piring atau deterjen secukupnya. Tujuannya adalah ketika kalian membilasnya, kalian tidak akan membutuhkan air secara berlebihan. Selanjutnya, tahapan yang keempat untuk menghemat air adalah segera memperbaiki pipa yang bocor atau kran yang rusak sehingga membuat air tidak menetes. Alhamdulillah materi pembelajaran 2, subtema 1, tema 6 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.